permintaan Messi ke PSG jika ingin perpanjang kontrak. Kontrak Messi bersama PSG akan segera berakhir pada akhir Juni 2023 ini. Karena itu, jika ingin tetap menginginkan Messi di PSG, tim berjuluk Les Parisiens tersebut harus segera memperpanjang kontrak pemain asal Argentina tersebut. Beberapa waktu yang lalu, PSG pun dikabarkan sudah mendapatkan kesepakatan secara lisan dari Messi untuk menandatangani kontrak baru. Akan tetapi baru-baru ini justru ada laporan PSG dan Messi masih belum menemui kata sepakat. Mandeknya negosiasi karena Messi meminta tiga hal yang sedikit memberatkan PSG. Meski sudah berusia 35 tahun dan telah merasakan berbagai gelar juara, hasrat Messi untuk juara lagi masih amat besar. Salah satu trofi yang diincar Messi adalah Liga Champions dan ia ingin meraih trofi kelimanya itu bersama PSG. Untuk bisa mewujudkan menjuarai Liga Champions tersebut, Messi lantas meminta PSG mendatangkan pemain baru lagi. Tentunya pemain yang didatangkan adalah pesepak bola bintang yang dapat memberikan kontribusi kepada PSG di ajang Liga Champions. Saat ini Messi mendapatkan bayaran 41 juta dolar per musimnya. Namun gaji tersebut dirasa tidak cukup oleh Messi. Karena itu dalam perbaruan kontrak yang akan disodorkan PSG, Messi meminta kepada pihak klub untuk menaikkan gajinya. Masalah kenaikan gaji tersebut jelas menjadi pertimbangan utama PSG. Sebab walau Messi masih tampil kompetitif, namun ia sudah berusia 35 tahun. Usai menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, Messi tampaknya masih belum berniat pensiun dari timnas Argentina. Sebab dalam kontrak baru Messi, ia mau PSG membiarkannya mendapatkan waktu istirahat lebih jika pulang dari membela timnas Argentina. Tentunya kebijakan spesial itu membuat PSG berpikir ulang. Jika kebijakan itu diberikan, ada potensi Messi justru absen di beberapa pertandingan penting PSG nantinya. Padahal PSG mau perpanjang kontrak La Pulga karena membutuhkan jasanya. PSG tidak bisa terus-menerus bergantung kepada Kylian Mbappe. Christophe Galtier mengakui bahwa PSG sedang berada di dalam kondisi tidak baik-baik saja. Pelatih berusia 56 tahun mengatakan tidak dapat mengandalkan hanya Kylian Mbappe seorang untuk memperbaiki penampilan mereka yang berada di bawah standar. PSG akan menghadapi Marseille di Stade Orange Velodrome Senin 27 Februari 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Les Parisiens telah kalah dalam 3 dari 4 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, dengan defisit 1 gol yang harus diatasi dalam pertandingan babak 16 besar Liga Champions melawan Bayern Munchen. Kemudian harapan mereka untuk memenangkan Piala Prancis ke-15 musim ini telah berakhir. Kemenangan atas Lille di Liga minggu lalu cukup mengakhiri dahaga torehan positif bagi Mark Weinhaus dan kolega meski tidak meyakinkan. Keunggulan PSG di puncak klasemen dapat terpangkas menjadi hanya 2 poin jika mereka kalah dari Marseille. Marseille merupakan tim yang mampu menjadi mimpi buruk Les Parisiens di babak 16 besar Coupe de France awal bulan ini. Dan Galtier mengatakan bahwa mereka tidak bisa bergantung pada pemain kunci Mbappe jika mereka ingin mengalahkan penantang terdekat mereka dan kembali ke performa terbaik. "Semua orang khawatir, kami harus memenangkan duel untuk keluar dari tekanan Marseille. Kami harus memiliki lebih banyak serangan balik yang tidak kami miliki saat laga Piala Prancis. Dengan adanya Kylian, hal itu akan terjadi." Performa buruk PSG akhir-akhir ini dilaporkan membuat Galtier berada di bawah tekanan, dengan mantan pelatih Thomas Tuchel dikaitkan sebagai pengganti potensial. Jika mantan pelatih Nice itu mengalami nasib yang sama seperti Mauricio Pochettino. Messi berpeluang cetak 2 rekor baru. Paris Saint-Germain akan bertanding melawan Olympique Marseille pada pekan ke-25 Liga Prancis 2022 hingga 2023. Menghadapi Marseille, mega bintang PSG Lionel Messi bisa mengukir 2 rekor dalam sepanjang kariernya. Pertama, jika mampu mencetak 1 gol, maka dia akan menjadi pemain kedua dalam sejarah yang mampu mencetak 700 gol di ranah klub.
Sebelumnya, pemain pertama yang mampu mencapai jumlah gol tersebut adalah rival abadi Messi, Cristiano Ronaldo. Mantan pemain Real Madrid itu telah mengemas gol ke-700 di kancah klub. Saat Manchester United bertanding melawan Everton dalam pekan ke-10 Liga Inggris 2022 hingga 2023. Ronaldo kini sudah membukukan 706 gol di level klub setelah mencetak 1 gol saat Man United bersua FC Sheriff dan 5 gol bersama klub barunya, Al Nassr. Ronaldo membutuhkan 954 laga untuk mencapai angka 700 gol. Dengan jumlah partai yang dibutuhkan oleh Ronaldo itu, maka Messi bisa membuat malu sang rival. Pasalnya, Lapulga bisa menorehkan 700 gol dalam jumlah laga yang lebih sedikit. Dilansir bolasport.com dari situs Mesut Ronaldo, Messi bisa mencetak 700 gol di klub hanya dalam waktu 840 laga. Kedua, Messi bisa menjadi pemain kedua dalam sejarah yang mengemas 800 gol. Syaratnya, dia harus mencetak 3 gol ke gawang Marseille. Kalau bisa membuat hat-trick ke gawang Marseille, maka pundi-pundi gol Lapulga akan bertambah dari 797 gol menjadi 800. Jumlah gol itu akan membuat Messi menyamai Ronaldo yang sebelumnya telah mencetak 800 gol di sepanjang kariernya. Lionel Messi dikabarkan murka dengan junior Ronaldo di PSG. Kondisi internal Paris Saint-Germain seperti mendapat cobaan dalam beberapa pekan belakangan. Hasil-hasil minor yang diterima Paris Saint-Germain ditengarai turut memicu keretakan yang ada di dalam tubuh klub. PSG sendiri tengah terpuruk setelah menelan 3 kekalahan beruntun di ajang yang berbeda. Les Parisiens diketahui kalah 1-2 dari Olympique Marseille pada pentas Piala Prancis. Disusul kekalahan dari AS Monaco di Liga Prancis dan ditutup dengan takluk 1-0 dari Bayern Munchen di Liga Champions. Pasukan Christophe Galtier sempat memetik kemenangan 4-3 atas Lille Liga Domestik meski dengan susah payah. Namun luka di dalam internal PSG malah semakin terbuka dengan peristiwa baru-baru ini. Ini diakibatkan oleh adanya perkelahian di sesi latihan antara Lionel Messi dan Vitinha. Dalam sesi latihan persiapan melawan Marseille, dilansir bolasport.com dari Le Quipe, junior Cristiano Ronaldo di timnas Portugal itu melakukan kontak keras dengan Messi. Tindakan yang dilakukan Vitinha dinilai kasar oleh sang juga bintang. Akibatnya sempat terjadi perselisihan di antara keduanya dengan Messi mencoba memberitahu Vitinha meski dengan nada tinggi. Meski dinilai tidak berlebihan, tetapi bibit-bibit emosi dari pemain bisa saja memantik masalah besar di dalam tim. Kondisi PSG sendiri juga tengah memanas akhir-akhir ini. Hubungan antar pemain mereka juga mendapat sorotan dengan diantaranya melibatkan Kimpembe dan Marquinhos serta Kylian Mbappe dan Neymar. Kimpembe dan Marquinhos sempat terlibat perseteruan usai aksi bek Prancis di pinggir lapangan yang meminta maaf kepada ultras PSG. Lalu Mbappe sempat menyerukan kepada rekan-rekannya agar fokus pada laga demi prestasi klub. Namun arahan dan nasihat dari penyerang Prancis tersebut tidak diindahkan oleh Neymar yang lebih memilih bermain poker dalam sebuah kejuaraan. PSG sendiri tengah berjuang dan fokus untuk memenangkan gelar Liga Champions pada edisi 2022 hingga 2023. Namun situasi klub justru malah tidak menyenangkan dan menimbulkan ketegangan di antara pemain dan pelatih.